musim durian tiba. Banyak pedagang musiman menjajakan dagangannya di Jalan Patih Rumbi, kawasan Stadion Olahraga Panunjung Tarung, Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas. Beberapa waktu yang lalu, pasar buah dadakan didatangi penggemar buah yang berbau dan berduri tajam tersebut. Selain dibawa pulang untuk disantap bersama keluarga, ada juga warga yang menikmatinya di lokasi tempat berjualan. Arif Raharjo, seorang jaksa pehobi buah durian, mengatakan, setiap bertugas di beberapa wilayah di Indonesia, dirinya selalu mencari buah durian. Dan tidak menyangka, di Kalimantan, buah duriannya enak-enak. Saya dinos kemana-mana, iya. Salah satu yang saya nikmati itu kuliner. Nah, kuliner yang sediakan alam ini durian. Durian ya? Di Jawa banyak, Sulawesi juga ada, saya pernah ke Pune, di Kalimantan saya nggak nyangka dapat durian enak-enak. Dan setahun dua musim. Muhammad Lut, salah seorang penjual buah durian, mengatakan durian didatangkan dari Kasongan. Harga jual bervariasi tergantung ukuran, mulai dari Rp60.000 hingga Rp100.000. Ini Senamang. Oh, Senamang ya? Senamang. Kasongan. Kasongan, tapi oh, atas lagi kan? Iya. Di atas. Harga jual untuk sekarang itu berapa, Bang? Yang mana? Harga-harga jual kan? Ini kan 60, itu 80, kalau ini 300. Masih mahalnya harga jual durian karena jumlahnya masih terbatas. Apabila musim panen serentak tiba, maka harga jual biasanya tidak lebih dari Rp25.000 per bijinya. Alihwan dan Ririn Binti melaporkan dari Kota Kuala Kapuas.